Yaudah nih gue coba. Sip, gabing. Bodoh amat kan bener diboongin gua. Kurang ajar emang. Mau kagak? Neng, nah, nah, nah kan. Oke teman-teman, balik lagi di Cangkos Resmen. Kali ini gue bakalan bermain Minecraft lagi teman-teman. Dan hari ini kita bakalan melanjutkan survival kita Berak Simulator. Apa sih dok? Salah. Gaming, bantuin sini. Ntar dulu, tadi gue salah openingnya. Udah gaming, bantuin apaan sih? Ini masak-masak. Masak-masak? Masak apaan lu emang? Ya ini aku ya ampun, lu mau masak keginian kagak bisa. Kocak lah, gimana sih lu? Nah ini tuh. Tapi gimana caranya? Tinggal dipotong kan? Coba gua coba potong. Mana kagak nyampe, tinggal ambil. Iya jadi kecil. Mau yang gede. Mau yang gede kagak bisa. Lu sono colong lo dari peternakan. Bodo amat lah. Oke teman-teman, hari ini kita lanjutin lagi petualangan kita di survival Berak. Gue seperti biasa dipencet dulu teman-teman. Gancet gua do. Dipencet dulu tombol like dan belum subscribe. Langsung pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Oke. Apaan tuyul? Bocil. Emang masih ada? Oh masih ada teman-teman, ya ampun do. Pengen gua ini kagak dapet maren do. Mau ku ini. Oh coba. Do dia jadi nyerang gua. Kocak kagak mau, gua diserang mah. Mau nyari, ayo udah sini kita nyari. Oke ntar dulu nih, gimana dia nyerang gua do. Gua abisin dulu apa? Itu dia masih nyerang kocak. Ampering, amperung. Aduh do, gua mati aja lu dah. Gua mati ya dulu teman-teman. Ngeri bedin emang tuh bocah. Jadi kita bakalan coba keliling lagi. Dan katanya tuh kemarin robot itu bisa di-taming dok. Bisa di... Iya udah di-taming, bisa di-taming menggunakan baterai. Kan baterai dari dia ya. Si kocak kan. Ya ampun, itu baterai apaan? Mending buat TV no, TV ga nyala-nyala. TV nyala-nyala kan ada remote. Meren remote, mana remote? Kagak ada. Emang TV pakai remote kocak? Emang TV pakai baterai? Pakai ituan Odo Gaming. Dan kita bakalan coba keliling motor kita kemana do. Mana kocak motor kita ya? Kagak tahu gua, lu kemarin mana? Ya, nyolong, udah nyolong. Ya ampun, lu lagian motor gak diparkirin. Ada yang jebol ya. Udah hilang sudah motor kita teman-teman. Gimana ini? Ya udah kita coba jalan dulu ya kan, sambil mencari motor kita yang hilang, sambil mencari robot atau pet SCP yang lain. Dan di sini juga katanya ada gosip dok. Sini lu nggak tahu-tahuan dok, gosip lagi katanya ada orang hilang yang minta diselamatin. Katanya sih begitu, kita suruh nyelamatin. Lu iseng banget Odo Gaming, bener-bener Capi kagak salah apa-apaan, kagak tahu dok. Katanya ada orang hilang, jadi kita bakalan coba selamatin. Katanya bisa teman-teman. Ya udahlah ya, let's go, tergo, go go. Mana nih kok sepi sekali teman-teman. Biasa deh SCP SCP. Tapi ini sepi, nanti belum gue tambahin mod lagi nih cuy. Kita tambahin modnya satu-satu sambil kita menikmati survival di dalamnya. Jadi kita benar-benar ngerasain survival dengan mod tersebut. Enggak kayak orang survival bikin rumah gitu. Ini kita jalan-jalan terus. Ya udahlah ya. Di sana ada bangunan. Tuh bangunan apa tuh? Ini rumah kita. Teman. Emang apa? Ini rumah kita. Kita muter-muter doang. Bukan Odo Gaming, emang itu rumah kita. Rumah kita. Masa muter-muter doang? Udah kita pantang-pantang. Gak tau deh nih, bukan ini. Oh kan, bukan. Kagak tau ini rumah siapa teman-teman. Udah biarin aja dok. Rumah tetangga ini, kenapa rumahnya sama bentuknya? Udah gak usah kocak. Odo Gaming. Kali aja dia juga punya penunggu kan. Kali aja dia punya motor. Coba. Kita coba masuk. Nih rumah siapa dok? Lu asal masuk-masuk aja kocak. Rumah persis kayak rumah kita ya? Iya rumahnya sama persis sih. Ada penunggu apaan lagi Odo Gaming? Ini dalamnya juga berantakan begini cuy. Oke, aku bakar dulu. Sabar teman-teman. Set. Asrut. Asrit. Asrut.
Oke, mati. Ini dalamnya bisa dibuka kayaknya depan ini. Dalamnya bisa dibuka, ada villager kah? Ada jebak apa? Bisa jadi. Assalamualaikum. Tidak ada apa-apa, temen-temen. Sini juga gak ada. Eh, kenapa ada pocing, bodoh amat. Tahu-tahu nongol pocing. Lu dok, kenapa apa bisa ada pocing di mari? Itu dia mungkin penunggunya. Kalau di rumah kita ada kuyang, kalau dia ada ginian ya dok. Ya ampun, gua nengok dikit tuh ada pocing di belakang. Ada aja dah. Ntar lu coba ke atas dok. Ini rumah kosong, siapa tahu atasnya ada harta carun. Ya ada creeper. Ruangannya masih kosong teman-teman. Pocing hijau kita cabut dulu ya kan. Udah balik. Aduh, please damai. Damai. Ya. Lu ada lead kagak, Dok? Gua kagak ada lead. Eh, bukan lead. Ya udahlah ya. Udah enggak apa-apa, Dok. Biarin. Ini emang penunggunya dia kali di sini. Kita tidak usah ganggu-ganggu, teman-teman. Ntar diganggu balik, meninggul lu, kocak. Apa nih, dok? Di sebelah sini kok ada bangunan mencurigakan? Di sertempel lah, kan? Kok bentuknya begini ya? Di sertempel yang sangat aneh. Kita coba masuk mungkin. Ada pengen? Robot? Ada robot? Iya, situ juga. Mana? Oh iya, kok kecil banget, beda sama yang kemarin, teman-teman. Ini kita coba kasih baterai, apakah dia mau? Ampering. Ya, elah butuh banyak baterai, dok. Kagak bisa, teman-teman. Nah. Mamam, kejar bang, kejar bang. Biarin, bader batu bocah. Ya udahlah ya, kayak kita mesti mesen baterai dulu sih, dok. Kita pulang, mesen online baterai. Si Odo udah turun. Lalu, lu mau ngapain, kocak? Kurang ajar ini bocah emang. Udah dijebol aja itu. Amat lah ya. Kita ke bawah dulu. Siapa tahu ada something bagus di bawah. Lihat mana nih? Do, jangan macam-macam do. Turun dulu, biar aman lah. Gunpowder nggak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus. Ada looting satu, knockback satu. Lumayan sih. Diamond horse armor, ya boleh lah. Terus ada feather falling, penting kagak? Oke, nggak terlalu penting teman-teman. Ada saddle, lumayan lah. Oke, ini banyak barang-barang yang tidak kepake. Bentaran, gue buang-buang dulu teman-teman. Jadi kita coba keluar lah. Tidak menemukan yang kita cari teman-teman. Mana ini PTSCP, gue mau nih. Robot bisa dibawa nggak nih? Bawa pulang gitu? Pakai lid. Nggak bisa. Ya nggak bisa teman-teman. Banyak banget yang mau kita bawa pulang. Kagak bisa diajak begitu ya do, mati sakit deh mereka ternyata. Bum. Ini robot bete bisa ngapain aja kocak. Boleh nih dia 2 SCP lu. Aduh sakit banget serangannya. Serangan lu main cepet. Lalu gue pulang dulu teman-teman. Sambil memesan baterai. HP gue tinggal di rumah soalnya. Kita memesan ya, dulu. Kagak usah kocak. Pulang dulu kita. Mau mesen baterai dulu. Ya, gak mudah pulang paman. Baru kan gue jemput. Dok, lu gimana udah gaming? Ini di belakang kamu. Kagak ada siapa-siapa. Ya ampun, mantep amat. Nih bocah 3D deep. Turum. Ya udahlah, kita pulang dulu. Ini juga udah pengen malam teman-teman. Asyik juga jalan-jalan naik balon udara. Balon udara satu lagi mana dok? Itu lagi dipakai sama si itu, siapa sih namanya? Oh iya, ini lagi pacaran dia teman-teman. Lagian ada-ada aja dah. Lepasin dok. Kita bakalan coba naik balon udara mungkin untuk mencari pet di bawah-bawah. Ntar lu hancurin dulu ininya. Iya ribet sih. Ntar lu siap-siap dulu ituin. Iya. Siap-siap. Naro ituan dok. Aduh, sabar dong, digebugin gua. Sabar do. Kita taruh sini do.
taruh dapur, taruh dapur. Ah, taruh dapur, taruh dapur. Biar dia masak gitu kan. Sini, Neng. Neng, sini Neng. Nah, lu masak aja lu sini jadi koki lu. Mantap kagak tuh, daripada lu nganggur gitu kan. Ya udahlah ya. Oke, taruh dulu, gua mesen dulu dok. Kita mesen dulu baterai. Butuh berapa buat timing tuh? Oke, gua mesen dulu. Bip, bip, bip. Kita mesen baterai 30 biji. Siapa tahu cukup. Oke, gua udah pesen teman-teman. Di toko ijo gua mesennya dok. Nih, toko ijo tuh. Toko ijo pokoknya lah. Aduh, ini error dong teman-teman. Oke, gua udah selesai mesen. Dan kita bakalan tinggal tidur teman-teman. Paketnya besok pasti sampai tuh. Bangun dulu ya kan. Ayo, oke paket udah sampai. Kita bakalan ambil baterai. Apa sih ini bocah pagi-pagi berisik banget. Bos, aku senam dulu. Bu, sarapan. Bu, sarapan. Nah, dikasih sarapan, mantap, Bu. Sarapan setika dulu ya kan? Asyik sekali nih duduk. Oh ya, duduk. Percuma beli bangku gitu, kagak dipakai. Aduh, enak sekali nih. Setik masakan lah, hilang gua. No. Mana gua? Dikutuk. Dikutuk. Mana dikutuk? Masih ada nih gua, teman-teman. Ya ampun, di kolong meja gua kocak bener-bener terkutuk gue. Jadi bocil, teman-teman. Di kolong meja, lu kenapa dihilangin? Hey. Di atas meja saya, teman-teman. Oke, udah lah. Resizer. Itu dok, let's go lah. Kita bakalan mencari robode lagi teman-teman. Nah, gue udah mesen nih 32 baterai. Dan kita langsung jalan lagi. Jadi gak nih, naik itu dok. Naik apa namanya? Cuacanya buruk, gak apa-apa, bodo amat. Yang penting mantap teman-teman. Naik ke biji nian. Walaupun lambat, tapi oke lah ya. Hey. Hei, Edo. Iya, tungguin. Ke arah rumah sono tadi, Dono. Rumah tetangga, rumah angker. Kita coba ke sono, teman-teman. Lelet dong. Iya, lelet. Makanya udah gaming. Gimana nih biar kencang? Mencet sip. Lu jangan tepu-tepu, lu kocak. Iya, biarkan los. Bodoh amat, coba lu sip. Iya, aku udah duluan tuh. Udah bilang aku pencet sip dari tadi. Bodoh amat. Tepu-tepu nih anak. Yaudah nih gue coba. Sip gaping. Bodoh amat kan bener. Diboongin gua. Kurang ajar emang. Mencet sip. Mati gua. Turun dulu dok. Udah gaping. Emang apa? Lah iya. Kok tuh bocah punya kolam renang, kita agak punya dok. Kayak terkubur dah kolam renangnya. Lah iya, bener-bener. Nanti kita coba lihat lah ya. Dok, jalan pakai ini lebih cepet dah. Jalan kaki. No. Bom. Lebih cepet kocak daripada terbang ternyata. Nah. Mana? Masih ada? Oke, masih ada di sebelah situ teman-teman. Si robot bocilnya kita bakalan jadiin peliharaan. Oke, udah sampai nih. Timin. Mana tadi? Ini gua ngeliat tuh. Ini. Hey, ternyata butuh dua doang, teman-teman. Apakah kamu baik? Bocil. Ya, piaran lu mana, Dok? Gua coba adu ini, teman-teman. Eh, lu jangan di situ. Robot gaming. Oh, itu konslet nanti konslet. Gimana sih lu? Ya dia enggak mau ngikut gua, Dok. Ngikut enggak sih? Oh, ngikut teman-teman. Kenapa diserangin? Kocak. Balung darah gua diserangin. Udah gaming gimana ini? Kamu peliharaan gua gimana tahu? Bentaran dulu teman-teman. Kita taruh sini dulu balung darahnya. Mana robot? Itu di bawah sini. Jangan nyerang-nyerang. Odo gaming, gimana sih lu? Ini gua namain Odo gaming. Ya udahlah ya. Dok, kita hari ini mau nyari itu kocak, orang yang hilang. Gimana?
Agak tahu gue, kita bakalan coba itu keliling dulu makanya. Kayak nggak usah pakai gituan terlalu lama teman-teman. Apa-apa nih, udah kita bikin jalan kaki aja tapi. Jalan kaki aja ya dok, biar lebih cepet. Ya udahlah. Ini buat nyebrang. Bukan baru, lah iya. Ada ungu-ungunya gitu teman-teman. Mana dok, lo menemukan sesuatu tidak? Lihat mutia, yang boneng aja lu, mana ada mutia di mari kocak. Lu kira sana sempi. Mutia gaming ini bocah, kayaknya halusinasi si Odo ini. Jangan ngadi-ngadi lu dok. Aduh, mana Odo gaming? Ngigo ini bocah. Mutia, nah lo. Ada ciwi-ciwi. Nah, do. Lu lagian rusuh kocak. Neng. Apakah mutia bukan mutia ini? Itu mutia itu. Ini namanya ini Lucy dok, Lucy. Mau enggak jadi cewek gua, Lucy? Mama mau lope-lope. Mama, dok. Jangan dok, jangan ditembak kocak. Odo gaming. Mamam dapat ciwi-ciwi. Ahai. Apa sih kocak mamam enggak mau dia, maunya sama gua tuh. Maunya sama gua dia, Dok. Alamat apa? Kenapa bocah masak? Enggak mau dia kocak. Eh, dimakan. Eh, apalah dimakan, teman-teman. Cari dok, mungkin cari satu lagi. Kayak kita bisa menemukan, teman-teman. Cari gua ya, dok. Kita coba cari gua di atas sekalian. Siapa tahu ketemu lagi makhluk-makhluk kayak si Lucy ini, teman-teman. Alias ciwi-ciwi. Lumayan gitu kan. Aku gak punya, aku punya tuyul doang. Makan tuh tuyul. Emang enak, gua punya robot sama punya ciwi-ciwi, teman-teman. Bisa buat mining lagi nih si Neng. Boleh juga, ini hutan apa ya? Gua baru lihat, teman-teman. Neng mau pistol kagak Neng? Pistol. Aduh, yaelah malah ketencet dok, gimana sih? Ya. Flint and steel mau enggak, Neng? Jangan kocak terbakar-bakar. Wortel. Wortel artinya apa tuh? Kalau enggak salah ini ada arti-artinya, teman-teman. Wortel artinya diam. Kalau roti artinya di jalan-jalan kayaknya. Ini apa nih, sir? Ikan apa artinya? Aduh, Neng jangan kabur, Neng. Udah wortelnya dah. Ayo Neng, ikut. Ikut gak sih si Neng? Bentaran dulu dong. Sabar. Neng, sini ikut. Ya si Neng gak ngikut teman-teman. Mamam. Oh ikut. Udah tinggalin aja Neng, Apa sih Odo gaming? Bodo amat. Punya gua juga si Neng. Lanjut dok. Ini ada apa nih? Kita coba lihat dulu teman-teman. Tidak ada yang menarik weh. Ya udahlah ya. Neng sini Neng. Ada gua nih, coba lu bisa mainin kagak Neng? Ya elah lu. Sini. Susah banget. Nenek, oi. Kamu mau jadiin budak? Kagak budak, Dok. Gua jadiin apa nih yang asik, weh. Sini jamu, Neng. Jamu dia jangan tempat gelap itu jamu. Apa sih? Santai Neng, gua kasih ini Neng, pickaxe. Nah, kan. Coba Neng mainin. Nah, bisa, Dok. Kayaknya bisa, teman-teman. Kayak kita juga harus mainin juga sih, Dok. Biar dia mining. Coba mining iron ini, Neng. Ada iron. Iron. Iron kocak ambil. Nah. Nah. Kenapa dikit-dikit miningnya? Iya, kebanyakan diem. Oke, kita coba mining lagi, teman-teman. Neng, itu ambil. Awas ketiban, bye-bye. Nah. Terus, Neng. Gali. Ada apa? Narotorch. Lah iya, narotorch. Lah pintar juga sih, Neng, teman-teman. Asyik juga mining bersama Nganu. Jadi bertiga kita dong miningnya, mantap juga nih. Udahlah, kita udahin aja teman-teman episode kali ini. Si Odo biarin jomblo terus dia teman-teman. Aku culik. Do jangan kocak. Mau culak culik aja lu ciwi gua ini. Gua rasa untuk hari ini segini aja dulu. Kita juga udah dapet apa namanya? Robot, udah dapat ciwi-ciwi dan juga si Odo udah dapat apa lagi, bodo amat lah. Lu kemarin selalu dapat tuyul dok, makanya bagus tuh tuyul, emang enak. Eh Neng, mana sih Neng? Masih mining dia?
bentar lu, sabar. Neng, ngapain? Aduh, iseng banget, dok. Odo gaming. Iseng banget tuh bocah. Udah kocak, pulang kita. Nah. Dan Neng, balikin. Oke, mantap. Kita pulang saatnya, teman-teman. Sudah cukup episode kali ini. Btw, kalian bisa komen. Nih si Neng bisa ngapain aja, teman-teman. Dan ini gue juga dapat aturnya dari salah satu YouTuber. Siapa namanya? ARL apa ya? Kalian bisa cek lah ya. ARL apa siapa, bentaran gue lihat. Mana Nengnya, Dok? Mamam gak ngikut. Dok, Nengnya kok hilang? Oh, ini nih. Oh iya, namanya ARL Gamer, teman-teman. YouTuber Indo juga. Jadi silakan dicek saja channelnya kalau kalian mau nyoba atonnya. Jadi ya mungkin segini saja dulu episode gue ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Silakan dipencet tombol like-nya biar kita lanjut terus. Suruh people beraknya, teman-teman. Yang belum subscribe juga langsung di-subscribe saja. Dok, guru subat. Mana gendut sih, kocak? Gede ini badan gua. Jadi mantap, Neng, buat melindungi si Neng dari godaan ojol ini. Serang, Neng. Gua kasih pedang, Mana pedang? Ya, elah, Dok. Dok, kecilin gua. Udah mati aku. Ya, si Odo udah mati, teman-teman. Nah, ini Neng, gua kasih pedang, Neng. Mau kagak? Neng. Nah, kan. Langsung aja Neng bantai itu ciwi-ciwi. Oh, jangan ada skeleton. Ada skeleton, teman-teman. Ternyata baik juga. Ya, elah jebur lu, Neng, gimana sih? Ya gimana ini, teman-teman, sih, Neng? Neng, ya minta tolong dia, Dok. Minta tolong dia, teman-teman. Sini, Neng. Naik. Aduh, ini episode kegodaan-godaan, kocak. Udahlah, bunuh gua dong. Gua coba lihat apakah dia pulang. Ya, elah, sudah mati lagi, kocak.